Assalamualaikum Bu Indri, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, semoga juga kabarnya bosom seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini Bu Indri akan melakukan coaching terhadap coaching. Sebelum itu, saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya nilai saat proses coaching. Saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai adalah apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana dalam alur Tirta itu Bu Indri harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang Bu Indri sampaikan. Kemudian Bu Indri juga harus ingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip coaching yang akan jadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Indri, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya mendengarkan aktif, hadir penuh atau present, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagian kompetensi mana yang spesifik yang Ibu observasi? Yang ingin saya observasi secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikator capaian dari tujuan perkembangan yang diinginkan dari proses coaching ini seperti apa? Saya akan berusaha mengarahkan supaya Suci mendapat solusi atas permasalahannya sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Nanti setelah coaching saya akan melakukan pertanyaan lagi. Silahkan Ibu untuk melakukan proses coachingnya. Baik Ibu.